kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Pengumpulan, pemuliharaan dan pengekalan sejarah, budaya serta alam semula jadi negara menjadi satu fungsi lembaga Muzium Negeri Sembilan LMNS. Justru LMNS committed dalam mengatur program bagi tujuan tersebut. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai perkara tersebut, bersama-sama saya ialah pengarah LMNS Dr. Randes Syamsuddin Ahmad. Baik, Dr. Randes, selepas negara mencapai imuniti kelompok melebihi 90%, pelbagai aktiviti boleh dilakukan di lapangan. Jadi bagi LMNS sendiri, apa program yang difokuskan? Ya, terima kasih PRTM. Memang banyak program-program kita fokus secara bersemuka dengan menjaga SOP. Jadi antara program kita fokuskan adalah program berkaitan dengan adat Perpatih di Negeri Sembilan. Jadi antara program-program yang kita telah susun adalah jelajah keilmuan adat Perpatih di setiap luak. Jadi untuk hari ini kita jelajah keilmuan adat Perpatih luak Gunung Pasir. Jadi selepas ini mungkin dengan luak-luak lain, selain itu ada program keilmuan, ceramah, seminar, majlis ramah mesra datu-datu adat, kerjaan-kerjaan, kerjaan buapa dan berbagai lagi program kepimpinan, syarak, matrilineal, seni dan raya dan lain tentang adat Patih di Negeri Sembilan. Negeri Sembilan sememangnya terkenal dengan adat Perpatih itu sendiri. Apa pendekatan baru oleh pihak LMNS untuk terus memperkasakannya? Ya. Jadi selama ni kita banyak buat program secara mungkin AB Live, ya, AB Live. Kemudian kita buat pendebitan, kita juga buat ceramah-ceramah. Kali ini kita bawa masyarakat, ya, turun ke luar-luar dengan melihat secara langsung produk-produk adat Patih yang ada di luar. Jadi contoh dia, kalau kita membaca buku, kita tahu tentang adat, tahu tentang ilmu adat, tapi kita nak tahu secara dekat pandai dia, kita kena tunjuk pada masyarakat di luar-luar. Jadi kita bawa ke luar-luar semua golongan masyarakat, pelajar sekolah, ketua jabatan dan masyarakat-masyarakat yang pelbagai golongan. Jadi mereka akan faham secara langsung tentang adat Patih di Negeri Sembilan. Baik, harapan pihak LMNS sendiri untuk memastikan bahawa adat Perpatih ini terus menjadi ikutan bagi anak-anak muda yang ada pada ketika ini. Ya, sebelum tu saya akan sebut tentang dana adat Patih Kajian Sembilan yang telah disumbang sebanyak RM500,000 setiap tahun. Dengan dana ini, banyak program telah kita susun dan kita tidak tunggu masa lagi. Setiap minggu, boleh katakan setiap minggu, ada 2-3 program yang yang kita menyasarkan golongan muda, golongan dewasa, golongan pengamal adat. Akhirnya mereka ni berbaur, berkesama dan penyampaian adat tu jadi lebih mudah. Baik, terima kasih. Baik, sekian terlebih dahulu perkongsian bagi cerita pagi dari Negeri Sembilan. Kita kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan.